keyboardnya, mouse, terus ada monitornya ya. Ini CPU-nya, ini ada speaker, ya. Siap pakai ya. Terus ini spesifikasinya kita lihat dulu ya. Ini sudah bisa online ya. Ya ini online ya, connect internet ya. Oke. Terus ini ada speaker. Jadi kita lengkap ya, tinggal pakai. Terus kemudian aplikasinya juga udah lengkap ya. Aplikasi standar udah lengkap semua. Terus kita lihat spesifikasinya. Ini spesifikasinya termasuk tinggi ya ini. Ini pakai SSD ya 128 GB. Terus kemudian kita lihat propertinya. Monitornya ini 16 in ya. Propertinya MDA6. Ini sudah ada grafisnya ya. Jadi kalau untuk render-renderingan gampang bisa dia. RAM-nya sudah 4 GB. Siap pakai. Oke. Dan ini tanpa lelet ya. Cepatannya responsif banget. Jadi kita buka file ya ini ya. Nah, langsung enggak pakai jeda ya. Jadi ini sangat worth it banget untuk dibeli ya. Oke. Terima kasih.